yuhibbu nadunya wa yansawna al-ubadah. Ibn Khaldun anak sini yuhibbu nadunya lidunya. Nama yuhibbu nadunya lidunya. Jadi yang dikritik Nabi adalah mencintai dunia ya krono dunia itu. Tapi kalau kita berebut negara supaya suasananya lebih islami, ya tentu dengan aturan yang konstitusional ya, yaitu tidak merebut dunia krono dunia. Misalnya kamu di anak menjadi bupati, ben bantul suasananya islam, paling tidak ya lumayan lah bupati ini bisa. Jadi juga menjadi gubernur, daripada dipimpin Cina, santri-santri yang sahabis, dan dipimpin santri, paling tidak ada suasana apa? Islam. Yang seperti ini bukan yuhi budaya dunia lid dunia. Misalnya anak-anak kiai alim udah di dosen, ben kampus ono suasana santri, orang kabeh sekuler. Itu berarti tidak dunia krono dunia. Dunia hanya sebagai apa? Sarana itu jari maksudnya. Begitu seterusnya, semua hadis ditafsirkan gitu. Ketika Allah mengkritik dunia, makanya dunia yang nuruti nafsu. Ketika Allah memuji dunia, maknanya dunia yang mahal sujud adalah tempat sujud. Jadi saya ulang lagi, misalnya Allah ngkritik dunia aku mau mata ulurur, ni putok. Berarti dunia yang ganggu itu, yang nuruti nafsu. Tapi Allah nak ngkritik, apa nak muji dunia yang tak ngamek. Dunia aku masyru'atul akhirah, gua tanaman akhirat. Sekarang kita di dunia nanti, di akhirat nanti. Semua referensi Allah tentang kita adalah saat kita di dunia. Yang lebih suarga ya, alasannya prestasi kita di dunia. Nanti kita masuk neraka juga karena kesalahan kita di dunia. Berarti dunia ini super penting apa tidak penting? Super penting. Nah, makanya kata Ibn Khaldun. Makanya wong dore iso ngaji itu kecangkeman. Jadi, kalau kamu mengkritik dunia, itu ya ada porsinya. Yaitu dunia yang nuruti nafsu. Kita di misalnya kowe para wong ayu nang pojok desa, nak niate nafsu pasti dikritik aku. Tapi nak niate merana nafsu. Mbok jak ngaji, mbok dina bener ada di aset kefasikan, ben gak dimanfaatno tiyang-tiyang napa? Itu tentu akan dimaklumi Allah. Tetapi ya dolanan iman itu kan urusan masing-masing. Sebetulnya bisa loh, kan? Sangat bisa kalau ngoten. Mesti ngene lho Mas Tam di ikhtiar itu. Kulo nomor kene iki ping bapak. Misalnya ada orang ayu yang rawan fitnah. Orang cantik ini kan rata-rata punya keluarga. Kamu kan bisa dekati dengan pamannya. Kadang ya rondo istiwe anak Joko. Kadang di misanan itu. Dengan cara seperti itu kan gak ada fitnah. Nafsu ya rapati ya ambil paman. Semarin mulai beli itu rondo kok diwe. Itu masalahnya kan itu. Tak jadi bisa di ilmu nih Pak. Kalau misalnya tak mosok Gus Rongono raseneng bisa di ilmu nih. Mulanya cara kanji Nabi pantangannya itu layak keluarnya rojilun bimroatin. Sementing ojo dewe. Elah mari masari fitnah terus pikiran ngeres kan seluntas-luntung. Dewi anak-anak. Ini aja nih so di ilmu nih. Ya kan ya jajal ya anak-anak ngayu. Wirono dakwahi. Ngajak Mas Tri Mustafa. Mari gue rebutan. Waduh-waduh. Jadi aja nih iso di ilmu nih bu. Iso. Makanya gue masuk kenangan saya sama Ibu Khaldun tadi. Dia. Jadi makanya sekarang banyak orang kacau karena melihat negara hanya sisi tauhidnya. Jenenge pejabat mesti kelakuan ini. Ya repot. Enggak sing tomak melihat negaranya prospek. Ah, kenal pejabat pernah. Oh, bodoh kacau nih kan. Enggak usah seperti itu. Semua di dunia ini bisa dimanfaatkan sebagai aset akhirat atau jadi prahara untuk akhirat. Terserah kita yang ngelola. Nah, caranya ngelola gimana? Dengan fikih. Seorang lagi apa? Dengan kalau nanti ketemu Gus itu sufi. Ya alim, alim sufi. Tapi ada goblok. Ya alim tapi alim banget. Ada gobloknya. Dia ini orang belum kanjaran Gus-Gus gede. Jadi alasannya Gus, kanjaran Gus-Gus gede. Mari hati wangkot, mari sombong. Jadi kanjaran santri yang melarat-melarat. Ya bertahun-tahun dia. Kalau saya kan enggak. Kanjaran rohin ya gelem, Gus gede ya gelem. Orang jelas ya gelem. Terus pokoknya terserah takdiri pengiran. Kalau ada takdiri pengiran. Singkat cerita. Pernah tanya saya. Gus jenengan wong alim kanjaran wong suka ya gelem, terus gede ya gelem, melarat dengan alasannya. Dan aku kan jalan melarat terus. Iya, ayam. Tanya ini. Kanjaran wong ayu coba ini syahwat. Nah, kanjaran wong elek itu coba ini ngenyak. Kanjaran gus gede itu coba ini khasut. Kanjaran wong cilik coba ini memperbudak. Saat rohku gue bisa dari anak yang ngongkong tuku rokok, ngongkong gak ada kopi. Apa itu gue firkan, ngongkong ngongkong ngongkong. Jadi dunia kabeh coba, nak kanjaran wong sak ngisormu, itu potensi dosamu memperbudak. Nak kanjaran sak dhuwurmu potensine nak ra hasud tomak ya sik kok milihane.